Assalamualaikum, jumpa lagi di konten Aku Tak Mungkin. So, hari ini saya akan buat sedikit projek DIY. Dan kita akan pasang interlock concrete block pavement. Ini ada. So, batu jalan yang merah, hitam, putih. Putih tu bukan putih sangat lah. So, batu tu kita akan pasang. Kalau tuan-tuan tengok video saya sebelum ni, saya dah pasang separuh sebenarnya. Saya dah beli 200 biji. Kemudian saya pasang. So dekat kawasan Batu Kikir ni, hardware yang paling dekat adalah Kak Maju. Jadi Kak Maju, saya beli Kak Maju. Tadi saya suruh dia subscribe pada YouTube channel ni, pada Kotak Pangkin. Dan dia kata please mention Kak Maju. Dia kata okay lah, no problem. So saya beli di Kak Maju dengan harga RM1.20 satu blok. Jadi saya beli sedikit pasir, kemudian sedikit simen. Okay, so sekejap lagi kita akan tengok dalam video seterusnya. Tuan-tuan keep watching. Okay, jangan lupa like, subscribe dan komen. Tekan juga notification untuk video-video selanjutnya. So hari ini projek DIY untuk buat patio menggunakan interlocking concrete block. Alright, so tonton video selanjutnya. Okey tuan-tuan, macam saya maklumkan tadi, okey, inilah kawasan dia. Kita nak buat patio ni. Okey, so bahan-bahan dia pun dah ada. Bahan-bahan kita nak gunakan. So inilah separuh, jadi nampak tak selesai lah ya tuan-tuan. Okey. Jadi okey, ni tadi saya pergi beli di Kak Maju. Alright. Sekejap lagi saya akan turunkan. Okey. So inilah dia. Ni tuan-tuan. Jadi ni satu biji harga dia RM1.60. Kalau kita buat sendiri tak ada upah lah. Jadi so setakat hari ni saya dah spend untuk barang-barang ni, patio ni, kemudian ada sedikit simen, kemudian saya juga ada dapatkan pasir lah. Pasir ni nanti untuk base dia. Okay, so sekejap lagi saya akan turunkan barang-barang ni. Okay, kemudian saya akan tunjukkan lah tuan-tuan. So kita akan pasang di kawasan ni. Okay, so daripada ujung sana kita sambung ke sini, kemudian tarik ke belakang. Okay, so ini ada 200. Saya tak tahu cukup ke tak, rasanya ada lebih sikit. Sebab yang ini ada, yang dah siap ni, ni keseluruhan ni ada 200 biji lah. Kat sini yang saya telah buat minggu lepas ni. Mulanya saya nak videokan, tapi sebab memang nak cepat masa tu, kita hanya ada masa hujung minggu saja nak buat benda ni. Jadi saya akan teruskan lah. Yang bricks ni kita akan buang kejap lagi. Kita akan buang batu-batu pasir ni, kita akan buang. So yang belakang tu 2 biji saya akan, 3 biji, 3 biji tu saya akan keluarkan. Kemudian saya akan tarik daripada sini lah. Ni tarik, tarik dan sambungkan. Kemungkinan besar sebelah sana, kalau kuantiti mencukupi, saya akan letak juga interlock ni lah. Okay, so kita tengok nanti hasil dia. Jadi alright, teruskan menonton. Okay. Okay, ni peralatan yang kita akan gunakan. Pencangkuk tu nanti nak ratakan pasir, kemudian ada scoop, kemudian kayu dan holo tu. Ini lebihan daripada projek masa buat bumbung atas. Okay, jadi so itu lebihan, kita akan gunakan tu untuk ukuran. Dan yang paling penting ni tuan-tuan, ini sangat penting. Okay, ini sangat penting. Kenapa? Inilah kita nak tukur dia punya level nanti, lurus tak lurus timbang air ni. Okay. Alright, so itu dia. So jangan lupa ya tuan-tuan, safety precaution, pakailah kasut. Okay, so untuk glove, saya tak pakai glove, tapi saya akan buat dengan berhati-hatilah. Okay, kemudian ada topi kebun di sana. Ini untuk
elakkan panas lah. Okey, so tuan-tuan, okay, sebentar lagi tuan-tuan tengok video pembikinan patio. Okey. Okey tuan-tuan, tuan-tuan dah saksikan video tu tadi. Okey, saya dah buat so saya buat dalam bentuk time lapse lah jadi cepatlah jadi kalau tak memang panjang Saya start lepas zuhur. So saya habis lebih kurang dalam pukul 4. Jadi tempoh masa yang saya ambil lebih kurang dalam 2 jam tuan-tuan. Tak susah ini projek DIY yang kita kata paling simple lah tuan-tuan Dia 200.5 dah boleh buat. Itu saja. Okey. Cuma seterusnya untuk patio ni saya kena taburkan simen kemudian siram air supaya dia lebih stabil, dia tak bergerak dan juga aging dia saya kena buatlah. Tapi untuk kali ini tak sempat jadi setakat itu sahaja. So yang itu saya akan buat kemudianlah Kemudian ada sedikit lagi untuk video seterusnya nanti saya akan buat di bahagian sini tuan-tuan. Bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni akan ada lagi projek untuk saya buat lantai, patio juga. Tapi tuan-tuan kena tunggulah video tu nanti nak tengok macam mana, apa yang saya akan buat. Saya pun tengah mencari-cari idea. So far ada yang kasar sikit lah. Saya mungkin gunakan marble terpakai. Tapi kerjanya agak rumit jugalah tuan-tuan. So okay, alright. So okay, so saya tunjukkan hasil kerja patio tadi yang dah siap. Okay. Oh, rasa puas ke tuan-tuan? Benda dah siap, kita buat sendiri 2 jam. 2 jam tuan-tuan. Okey, terima kasih. Okey, teruskan menyokong. Like, subscribe dan komen untuk bagi saya motivasi buat video-video yang lebih baik. Alright, terima kasih. Kota Pangkeng.